Mardias untuk dijadikan pasangan hidup. Namun bagaimana dengan nasib Renata yang saat ini masih menyimpan perasaan terhadap sosok Iqbal? Tapi di sini Renata sudah mengetahui rencana Iqbal yang akan segera melamar Dias. Renata ini akan mencari cara untuk menggagalkan acara lamaran yang akan dilangsungkan oleh Dr. Iqbal. Seperti yang kita ketahui, Renata memang benar-benar licik. Dia sudah benar-benar memiliki perasaan atau sudah jatuh cinta pada Dr. Iqbal. Hal ini terbukti ketika dia tidak sengaja bertemu dengan Iqbal, yang mana waktu itu Iqbal bersama dengan Renata. Hal ini membuat Dias begitu sangat sakit hati dan begitu cemburu. Kali ini Renata sangat sakit hati setelah mengetahui bahwa Dr. Iqbal akan segera melamar Dias. Dan bisa jadi Renata akan sama seperti Rani. Ia akan melakukan berbagai cara untuk memisahkan Iqbal dengan Dias. Dias semakin memperlihatkan kebucinannya pada Iqbal. Sementara itu, Bu Dahlia telah merestui hubungan mereka dan memberikan izin kepada Iqbal untuk melamar Dias. Dr. Iqbal benar-benar akan mempersiapkan diri untuk secepatnya melamar Dias. Setelah mendapatkan restu dari Bu Dahlia, Dr. Iqbal sangat begitu bahagia dan segera mempersiapkan acara lamarannya tersebut. Semakin seru dan semakin menegangkan. Konflik yang akan ditayangkan di dalam sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Sementara itu, Dr. Iqbal tidak lagi ingin kembali dengan Renata. Setelah dulu Dr. Iqbal ditolak cintanya oleh Renata, dan dia malah memilih bersama dia. Tentunya Renata akan sangat sakit hati, dan bisa jadi ia akan melakukan berbagai cara untuk memisahkan Iqbal dengan dia. Sebelumnya, pertemuan Dias dan Dr. Iqbal dimulai dari pacar bohongan. Namun, kali ini Iqbal benar-benar sudah terlanjur mempunyai perasaan pada Dias. Begitupun sebaliknya, Dias juga telah mempunyai perasaan yang sama kepada Iqbal.